Hai, Teh Ciunang, Teh Ciunang. Hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup yang ada di laut. Kita bahas tentang makhluk laut ya, sea creature ya. Hai lai ye, mek kia. Toit, to hai toi, umek kai. Di laut ada apa? Ada ikan. Ikan, ikan tuh taco, he itu ikan, he coba ucapkan, he itu ikan ya. Kalau kawannya ikan, udang itu he itu udang. Kalau he ikan, he itu udang. He bisa ya bedakannya ya. He ikan, he udang. Temannya yang satu lagi yang punya capit kayak Mr. Crab, kepiting ya, kepiting, hoi itu kepiting, hoi kepiting. Yang ini ya, buka tutup. Kerang itu ham itu kerang, ham ya, ham kerang. Ham kue au tu ci itu renjong. Di tempat kami disebut renjong ya, dia kepiting yang capitnya panjang. Kalau kepiting yang biasa itu kan dia capitnya agak pendek ya, ini dia panjang, kakinya juga panjang, kaki-kakinya itu panjang. Warnanya kalau dia masih hidup itu warna putih, totolnya ada biru, ada hijau. Tapi kalau dia keadaan sudah dimasak, dia tetap warna oranye gitu. Jadi panjang ya capitnya ya. Seperti kepiting Alaska, itu renjong, kami menyebutnya renjong ya. Itu ci sama seperti kepiting ya, punya capit juga ya, cuman panjang ya. Ci setelah ci ada ikan hiu. Ikan itu kan he ya, hiu ikan hiu. Suahe he kan itu kan ikan. Suahe itu ikan hiu yang besar, lebih besar dari rumah. Paus ya, paus itu kenghe itu paus. Kenghe paus. Kalau yang kecil, dolphin, lumba-lumba yang biasa sering mengikut kapal ya. Lumba-lumba, nghe itu lumba-lumba. Jadi ham itu kerang, renjong itu ci, terus hiu suahe, paus kenghe, dolphin nghe. Next ya, selanjutnya kuda laut.
kuda laut ya, seperti yang lambang di Pertamina ya. Kuda laut, high bay, high bay, high yang laut, bay yang kuda, high bay, high bay. Pernah lihat? Kalau secara langsung sih enggak pernah, tapi kalau di TV itu sering ya. Jadi high bay yang jantan, dia bertugas melahirkan. Jadi telur-telur yang betina yang sudah dibuahi dimasukkan ke perutnya yang jantan. Nanti jantannya yang bertugas melahirkan. Itu high bay, kuda laut. High bay, high bay. Yang terakhir untuk hari ini, ubur-ubur. Ubur-ubur ya kalau berenang ya. Naik, turun gitu ya. Jellyfish, ubur-ubur, itu high tai. High tai. Pernah dengar kata tepong? Kalau orang mengatakan orang ya, tepo gitu. Tai yang ini high tai. Jadi tepo itu ubur-ubur kering. Jadi high tai itu ubur-ubur. Berenangnya gini ya. Jangan sampai kena tentakelnya ya, itu beracun ya. High tai ubur-ubur. High bay kuda laut, high tai ubur-ubur. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada kritik dan saran, tinggalkan pesan di komen ya. Tujuna, tata cium ya. Nah.